Assalamualaikum semuanya, gue Muklis. Enjoy. Ventela, logo Ventela, Ventela, www.ventela.com, Ventela lagi, chart size-nya. Sebelumnya, video ini tuh bukan video unboxing. Video ini video ngereaksi tentang sesuatu yang bakal Ventela lahirin. Diem-diem, Ventela itu ngeluarin atau ngerilis satu sepatu yang menurut gue cukup keren. Ini cukup worth di harga segitu. Cukup punya pasar karena kita sedang, ekonomi sedang menurun. Tapi kita butuh sepatu yang kuat untuk di daily. Sebenarnya sepatu ini nggak baru, sepatu ini udah dirilis berapa bulan kebelakang. Yaitu adalah Ventela Basic. Nah, Basic ini dia belum punya yang high-nya. Dia versi low. Sebenarnya ini adalah versi light dari Ventela Public. Ventela Public yang nggak dikasih V-strip-nya ini. J-strip atau swoosh atau apa, pokoknya nggak dikasih V-strip-nya ini. Jadilah Ventela namanya Ventela Basic. Sebenarnya materialnya sama, baik upper, baik lining dalamnya, insole dalamnya pun masih sama. Cuman ada beberapa part yang dirubah atau beda bahan, yaitu di bagian outsole-nya. Outsole-nya dipakai outsole yang warna hitam. Oke, nanti kita bahas secara teknisnya nanti setelah sepatunya itu datang. Sepatunya belum datang, jadi kita udah gurau dulu aja. Nah, kali ini Ventela bakal ngerilis yang versi high-nya nih. Penasaran gak sih lo? Cuman sayangnya untuk wave yang pertama ini atau gelombang pertama ini, Ventela cuma ngerilis 3 warna atau 3 varian. Pertama warna black natural, terus black white, sama yang full white. Gue gak tahu kedepannya dia bakal bervariasi warnanya seperti si public atau enggak. Tapi gue harap Ventela ngeluarin warna-warna yang cukup ceria gitu, yang banyak lah kayak si public itu. Mungkin nanti itu tergantung pasar gimana sih ya. Kalau pasarnya oke, Ventela pasti bakal gas terus. Sepatu ini sebenarnya fleksibel untuk kita custom segala macam. Lagi teman-teman yang biasa yang ngantor lagi WFH nih, dan teman-teman yang kuliah kan kuliahnya online ya kan. Untuk ngisi waktu, coba dibeli satu lookup nih, harganya sekitar 199.000. Itu harga retailnya. Dan pasti di reseller jauh lebih murah. Nah, sepatu ini tuh fleksibel buat teman-teman kreativitasin. Mudah-mudahan nanti Ventela ngasih challenge ke kita. Siapa nih bagus-bagusan nge-custom itu sepatu? Menurut gue ini saatnya teman-teman nuangin kreativitas teman-teman ke sepatu yang udah jelas kualitasnya dan udah jelas harganya yang paling murah dan paling kuat. Spoiler sedikit ya, mungkin kalian udah lihat nih gambarnya kayak gitu. Nah, gue kasih detailnya aja. Nanti sepatunya tuh bakal versi yang kayak gini. Persis sama kayak si public, cuman dia nggak pakai stitching. Yang pertama banget dia nggak pakai ini, V-stripnya ini. Yang kedua, dia nggak pakai stitching yang kayak gini. Oh, ini udah nggak ada ya? Nah, yang ini maksud gue, yang ini. Nah, maksud gue dia nggak pakai stitching yang bentuknya kayak gini. Stitching ini dihilangin, V-stripnya ini pun bakal dihilangin. Nah, untuk bagian heel stripnya nih yang kayak gini, gue nggak tahu nih, dia bakal pakai warna putih juga atau warna hitam. Tapi gue harap itu bakal senada dengan warna uppernya. Itu karena bakal kelihatan lebih good looking ya. Nah, untuk bagian heel patchnya, dia pakai versi yang kayak gini atau versi lainnya. Wajib ngekop kalau kalian udah bosen dengan V-strip ini. Kalian udah jengah lah, udah bete sama cacing-cacingan gitu. Ini wajib banget kalian kop karena siluetnya sama, kekuatannya sama, bahan material yang Ventela kasih itu pun sama. Nggak ngurangin kenyamanan yang udah Ventela kasih di sepatu sebelumnya. Ini rekomend banget buat teman-teman nyari sepatu dengan range harga 200.000, ini masuk banget, dan gue rekomend banget buat teman-teman. Gitu aja yang mau gue sampaikan. Mudah-mudahan nanti setelah sepatunya sampai, gue sharing ke teman-teman dan gue pakai seperti biasa dan bakal gue genjot selama seminggu. Sepatunya benar-benar nggak ngurangin kenyamanannya, apakah dikurangin kenyamanannya sama Ventela? Kita gas nanti, kita buktiin bareng-bareng kayak apa sepatunya. Oke, thank you banget nih sejauh ini udah mantengin gue. Mudah-mudahan teman-teman dan keluarga sehat terus. Gue mungkin sendiri diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enjoy.